Runner 1, terima data pesakit dan holder dari assistant atau operator. Ini adalah contoh data pesakit yang diperlukan. Runner 1 akan daftarkan data pesakit dalam e-zident dan rekodkan dalam buku rekod radiologi. Kemudian, runner 1 akan pasangkan holder. Cover sensor dengan plastik dan pasangkan sensor pada holder. Runner 1 set exposure time pada control panel. Runner 1 akan pakai lapisan glove yang kedua. Kemudian, panggil pesakit ke dalam bilik X-ray dan pakaikan alat pelindungan radiasi kepada pesakit. Runner 1 akan posisikan holder dan sensor ke dalam mulut pesakit. Runner 2 akan aktifkan button capture pada software e-zident dan posisikan tube X-ray ke arah pesakit. Runner 2 akan tentukan exposure time yang bersesuaian dengan pesakit. Runner 2 akan bukakan pintu dan tekan button shoot di luar bilik X-ray. Runner 1 akan masuk semula ke dalam bilik X-ray dan keluarkan sensor dan holder dari mulut pesakit. Tanggalkan light gown dari pesakit dan arahkan pesakit ke cubicle semula. Runner 1 akan tanggalkan holder dari sensor dan tanggalkan plastik cover. Runner 2 akan letakkan semula sensor di tempat asal. Runner 1 akan tanggalkan second layer glove dan sanitiskan light gown, X-ray chair dan tempat-tempat yang disentuh